Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Halo. Kok kesana tangan? Kesitu kameranya. Halo. Iya. Jadi hari ini bakalan sedikit berbeda sama gue di konten YouTube channel gue hari ini. Gue lagi pingin bikin swap. So it's gonna be my daily swap, my daily activity as a mommy of course, apalagi pekerjaan gue ya kan. Akan seperti apa sih kegiatan-kegiatan gue hari ini, pokoknya ikutin gue aja. Sekarangnya udah lumayan siang, pagi-pagi udah beberes, udah inah itu. Sekarang waktu gue me time, gue pengen nge-gym. Jadi ikutin kegiatan gue di bawah ya. Abis itu gue ngapain aja, stay tune terus pokoknya di tayangan vlog gue. Oh ada yang kegiatan juga di dalam. Jadi gue lagi bilang kayak gak bisa banyak ngomong, kalau gak enak kemarin yang hebat ya. So, liatin aja gue nge-gym kayak gimana. Gue tuh nge-gym gak bisa dibilang kayak jago-jago banget juga sih, cuman ya gue intinya olahraga setiap 2 hari sekali. Kenapa? Karena I don't know, gue ngerasa badan gue gak enak aja sih kalau gue gak olahraga. Jadi supaya badan gue fit terus, karena gue mengurus 3 orang anak dan mengurus kerjaan-pekerjaan gue, makanya gue harus selalu cenderung sehat dan fit. Dan soalnya gue juga penting nge-gym. Di dalam gue gak bisa banyak ngomong, jadi liatin aja gue bakal ngerasa badan di dalam. Oke? Ngapain kamu, Ata? Ngapain? Sepeda. Sepeda. Emang Ata suka olahraga? Thank you.
latihan tiap 2 hari sekali biar badannya sehat terus dan fit terus. Sekarang mau ke salon karena abis itu mau ada syuting, mau belanja sayur, tukang sayur, mau anterin anak-anak les, masih banyak banget kegiatan kita hari ini. So, ikutin ini terus, let's go! Udah gue ngakain bikin ini bahagia banget. Ngapain? Oke okay guys, udah selesai. Ini kebirit-birit banget hari ini. Oh my god, sekarang hujan ternyata. Bagaimana Mimi mau syuting kalau hujan begini? Oh no. Dan sebenarnya ini jadwalnya pengen ngambil mau syuting baju-bajunya high collection. Tapi tiba-tiba hujan. Dan hujan kita bisa gak ya, Stan? Ya hujan skip dulu ya, nanti ya. A few moments later. Oke, sekarang kita mau nganterin kakak Ata les baca. Yang bayinya harus ditinggal. Coba yang saya dadah dulu, bye bye, halo, dadah. Oke guys, yuk kita mau nganterin Ata les baca. Tapi ini yang di bawah, yang dikitnya adalah buka. Pokoknya ikutin di bidang Ata. Let's go, bye. Wadidaw. Kita terlambat. Ataya, siap belajar lagi Ataya? Enggak. Paling malas dia kalau disuruh belajar. Tata mau jadi Spider-Man. Spider-Man aja kutu buku, tah? Enggak. Ih, Spider-Man kan kerjanya di laboratorium. Ya, tapi ya? Kan dia kan cuma baca komik. Spider-Man. Hobinya? Enggak tahu. Hobinya Spider-Man baca komik. Iya. Oh iya kah? Iya. Emang iya guys, favorit saya bukan Spider-Man. Mimi, kalau aku lesnya udah apa tuh Miko? Monetize. Udah lesnya udah selesai. Ada pengen. Apa tuh? Inget di rumah Queen, tapi 32 hari. Iyalah. Ya ampun, hujannya deras banget. Apa gimana ya, Ta? Turunnya ya, Ta? Turun. Pakai tas aja. Jadi seharian ini tuh karena tiba-tiba hujan, banyak banget pekerjaan kita juga yang terpending. Wah, makin deras banget ini hujannya. Jadi gimana nih? Apa ini gimana tuh? Ya, masa gak jadi les? Cuman karena hujan. Kalau gak bawa payung, lupa ya. Ini deras banget sih. Gak sih, jadi tuh ya problemnya adalah handphonenya mati
dan ini tuh tempat kelas bacanya Atta baru pindah ke, jadi ini pertama kalinya datang gitu loh ke tempat yang baru ini. Nah Mimi kan harus kontakkan tuh sebenarnya ya kan sama gurunya, tapi handphonenya mati dan ini kondisinya hujan. Atta gimana nih sama sekitar kelas? Gak apa-apa Mi, sebentar lagi tuh aku pengen selesai les. Udah selesai lesnya? Iya udah, udah di tempat aku udah level O. Sebentar lagi pengen level 7. Level 7 udah deh. Oh my god, oke. Pak, kita gak ketemu tempatnya dan handphonenya mati, jadi kita juga gak bisa menghubungi gurunya. Kayaknya keputusannya hari ini berarti Atta nggak les dulu. Oke, kita sekarang mau turun karena Mimi nggak bawa payung. Jadi rambut ini kan udah dari salon ya tadi ya, nggak boleh hancur karena besok masih ada syuting. Jadi kita pakai plastik aja gini kan guys. Ya ampun. Ya kan? Ini kayak botak. Kayak botak ya. Demi menyelamatkan rambut Mimi. Iya, Atta pengen minum. Ya minum deh. Atta mau di mobil ya. Ya Allah. Saya tahu. Mau jadi begini. Oke. Ayo kita turun. Oke, yuk let's go, kita turun. Atta tunggu di mobil ya, Nak. Dada Mimi. Dada Atta. Kayak pangsit. Ya. Ini kan aja. Pak, minta pasti mau beli telur. Apa sih ini? Ya udah. Pokoknya ya. Tuh, dia kan di sini pasti seger-seger juga nanti. Minta telur aja. Berapa? Mas, plastik gimana, Mas? Plastik yang mau dikelon. Satu nyatu on. Yalah, let's go. Kita dikelon. Apa? Bawang guys, bawang merah, bawang putih, kan guys? Ini apa ya guys? Oh, kerupuk bawang. Maklum, tidak pernah melihatnya. Ini apa lagi ya? Sebenarnya di kulkas masih lengkap sih sayuran, cuman kayak abis-abis dikit doang gitu. Cuman kayak ini kalau udah abis dikit tuh belajar ini tar malam ya. Ini saya juga lupa lagi ya. Dan dia juga lupa. Tempe tahu masih ada, ayam masih ada, ini masih ada. Ya, jadi kita udah mau bayar ya? Udah tuh, gitu doang ini belanja, soalnya emang masih adaan. Masih adaan di ini. Oke okay guys, kayaknya sih nggak ada sih yang ini cari lagi, udah cukup. Yuk. Oke, cukup ya. Cukup ya, yuk cari kita lagi. Ini mau bayar. Sekarang tinggal bayar-bayar kita ya. Oke guys, dengan sangat berat hati Atta hari ini gak jadi les dan ini barusan udah belanja pulang sayur. Dan sekarang kita udah di jalan balik menuju rumah.
siap-siap masak buat makan malam. Jadi malam hari ini rencananya mau bikin ayam karage sama sayurnya apa ya? Ini kalau aku pengen buatin ayam itu ayam kriuk. Iya, ayam kriuk kan? Iya. Ini mau bikin ayam kriuk. Tapi nggak ada tulangnya. Iya, ayam nggak ada tulangnya. Emang ini nggak ada tulang ya ayamnya? Yes. Jadi hari ini mau bikin ayam karage kriuk. Kalau kata-kata ayam kriuk yang tidak ada tulangnya, ya kalau gitu. Sama sayurnya apa ya? Bingung deh, mau sayur apa? Aku udah makan sayur dari dulu. Oh, udah makan sayur. Oh, tadi sayur masih ada sih tapi. Jadi paling masak ayam karage aja sih buat makan malam. Udah. Ya, gak usah sayur beli, aku udah makan banyak dari dulu sayur-sayuran. Alright. Jadi kita hari ini masak ayam karage aja. Gue aja kalau Mimi masih kerja itu, aku disuruh sama nenek makannya sayur. Oh gitu. Iya, sama. Harus dia Oke, udah nyampe ke rumah. Ini udah jam 7 malam, memang udah waktunya makan malam. Dan malam hari ini Mimi pengen bikin ayam karage. Kenapa kita jadi kayak bikin konten cooking begini? Ya udahlah ya. Malam ini Mimi cuma bikin ayam karage itu. Dekatan ke sini. Jadi dia ada ayam boneless ini ya. Dia ayamnya ayam paha tanpa tulang. Terus ini ada telur dikocok sama ini tepung udah langsung jadi sih, dia tepung instan gitu. Dikasih bumbu sama Mimi ini nanti buat buat nyelimutin si ayam. Udah deh, habis itu goreng gitu doang. Mimi mau makan nanti pakai saus mayonnaise atau pakai saus cabe ya. Oke, jadi ayamnya masukin ke telur kocok. Telur kocoknya juga Mimi kasih bumbu sih biar endul. Terus masukin ke sini. Oke, ya kan seru kan? Masukin ke sini. Beresin, lanjut. Masukin dulu ini. Seret, lanjut. Taruh sini lagi. Sambil kita minyak penggorengannya udah dipanasin ya. Jadi nanti ini udah selesai tinggal biur gitu. Oke. 1 2 3. Enggak kok, dia enggak akan itu. Soalnya dia tepung, jadi enggak akan lepek-lepek. Wih, enak sebenarnya ya. Iya. Oke. Okay. Apalagi yang bikin cantik jelita kayak. Wih, mantap. Oke, okay, udah deh kita goreng-goreng aja, tunggu sampai kecoklatan gitu. Oke? Okay? Oke. Okay. Gampang banget bikinnya, dan ini pastinya everybody will like it sih, semua orang pasti suka karena ayam tanpa tulang dan ada kriuk-kriuk dari si pertepungan itu. So ini makan malam yang sebenarnya paling gampang banget dibuatnya. Terus aja goreng sampai kecoklatan. Okay, guys, ini kayaknya malam hari ini jadinya bagusnya untuk nggak ada sayur. Nggak apa-apa lah ya, nanti anak-anak makan buah-buahan aja kali. Oh, jangan lupa, walaupun masak nih tetap harus kece gini kan. Setiap hari menggunakan HS Collection. Setiap hari tuh baju ini lucu-lucu, semuanya bagus-bagus karena semuanya HS Collection. Setiap hari muka ini glowing karena ini pakai HS Glow. Tetap gue jualan, kan guys? Lanjut guys, kita goreng. Cakep. Ini udah mulai agak menguning ya. Iya. Bentar lagi nanti. Itu wanginya. Oke, ini udah mulai coklat. Kayaknya sih sebentar lagi bakalan kita angkat. Udah dinner ready for everyone. Oke nih, kayaknya ini mah udah matang. Sangat menggugah kelapar. Sangat menggugah selera.
kita sajiin di piring, kita tunggu minyaknya tiris dulu. Kriuknya. Oke deh guys, udah matang kriuk-kriuk dan juga ayamnya. Sekarang mau dibawa ke meja makan, anak-anak mau makan dulu dan udah selesai di vlog kita hari ini. Karena abis makan, ini tinggal bersih-bersih, cuci muka, tidur deh kita rame-rame, oke? Jadi thank you so much udah ngikutin. Iya, aku mau tidur itu lama. Lama ya? Pamitan dulu yuk, kita pamitan dulu yuk. Sampai di sini dulu perjumpaan tapi kita hari ini. Tapi aku pengen sama Queen. Oke. Kita nanti ketemu lagi di daily vlog Mimi selanjutnya, mungkin di rumah Queen kali itu kayak keinginan Atta ya kan. Sekarang Mimi pamitnya, jadi jangan lupa ya subscribe, like, dan komen semua konten-konten ini biar Mimi dan tim semakin semangat konten untuk kita semua. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya, masih di YouTube channelnya aku pastinya. Dadah.